Sebanyak 60 lapak pedagang pasar Ujung Berung Kota Bandung ludes terbakar pada Minggu malam. 60 kios yang terbakar tersebut terbagi atas 14 pertokoan dan 46 kios. Api yang diduga bersumber dari kios penjual buah-buahan tersebut merembet ke kios lainnya. Api kemudian membesar setelah membakar kios pedagang Kembang Api sehingga langsung terjadi kebakaran besar. Puluhan pemilik kios pasar Ujung Berung hanya bisa pasrah melihat lapak dagangannya sudah hangus terbakar. Emang ibu nggak nungguin nanti gimana? Lagi ibu posisi lagi di mana waktu kebakaran? Lagi di Sumedang. Oh di Sumedang. Oh lagi mudik. Iya. Tahu-tahu udah gajian gini ya. Iya. Ibu jualan apa tadi di sini? Neng Abi punya. Aksesoris. Meski puluhan kios pedagang sudah terbakar, pihak pemerintah Kota Bandung belum merencanakan relokasi para pedagang karena masih melakukan pendataan dan keabsahan lapak dagangan mereka. Perkiraan itu kan jumlah yang terbakar 60 kios, jadi 49 kios, 14 pertokoan yang di atas. Oke, yang selama ini yang pedagang ini jualan apa aja sih Pak? Ini ada buah-buahan ya, sebuah macam di sini. Buah-buahan, tas, pakaian, sepatu. Kalau yang di atas itu ini apa? Buku. Untuk memastikan sudah tidak ada sumber api, sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung tampak melakukan pemeriksaan dan pengecekan di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.